I scream. I have nightmares. How could someone take parts of bodies and put them into jars? I really couldn't comprehend it. Semasa Perang Dunia Kedua, seramai 6 juta orang Yahudi ini telah dibunuh dengan cara yang sangat-sangat kejam. Pembunuhan yang paling ramai ini telah dilakukan di kem tahanan Auschwitz. Dan semua perkara ini ditentukan oleh salah seorang doktor Nazi dekat sana, iaitu Dr. Joseph Mengele nama dia. Dia inilah yang akan menentukan sama ada seseorang Yahudi itu akan hidup ataupun Yahudi itu akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Metu just create content, make your smile. Okay, seperti mana yang kita tahulah kan, semasa Adolf Hitler mula meluaskan kuasa di Eropah, ramai orang yang berbangsa Yahudi ni diseksa dan mereka semua ni telah dibunuh. Bukan sahaja dibunuh, mereka juga dijadikan bahan eksperimen oleh tentera-tentera Nazi. Eksperimen apa semua ni bukan biasa-biasa tau. Mereka semua ni akan diuji dalam keadaan walaupun tahanan yang bakal jadi bahan uji kaji ni berkemungkinan besar akan mati. Apa yang lebih penting bagi mereka adalah adakah jawapan ataupun hipotesis dapat dicapai dalam eksperimen tersebut. Benda tu yang lebih penting bagi mereka. Bukan soal hidup mati seseorang manusia ni. Bukan macam tu. Dan semua benda ni diketuai oleh Dr. Joseph Mengele. Sebelum aku memulakan video ni, bolehlah support aku dengan klik butang like dan subscribe channel ni. Terima kasih. Joseph Rudolf Mengele lahir pada 16 Mac 1911 dekat Gusberg, Jerman. Dia ni merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik semuanya, yang asalnya dia ni berasal daripada keluarga yang senang. Ketika dia berumur 19 tahun, Joseph telah sambung belajar dalam bidang perubatan di Universiti Munich. Lepas tu pula, dia sambung belajar lagi dalam bidang antropologi, iaitu kajian pasal sifat manusia apa semua ni. Setelah dah habis belajar apa semua, dia berkhidmat sebagai penyelidik dekat Third Reich Institute di Frankfurt. Tak lama lepas tu, pada tahun 1938, Joseph secara rasminya dinaikkan pangkat sebagai SS ataupun Schutzstaffel. Yang pangkat dia ni berkhidmat terus dengan dia punya bos yang paling atas, iaitu Adolf Hitler. Penyelidikan yang dilakukan oleh Joseph masa ni adalah bagi meningkatkan kadar kelahiran bangsa Aryan ataupun bangsa rakyat majoriti dekat dengan negara Jerman sana, dengan melakukan penyelidikan terhadap pasangan kembar. Dan benda ni juga bagi membuktikan agenda Pure Blood, iaitu darah suci keturunan diorang apa semua ni. Yang mana bagi diorang, keturunan bangsa diorang ni lah, bangsa Aryan ni lah yang paling mulia dekat atas dunia ni. Impian Joseph ni bukan setakat buat uji kaji yang biasa-biasa tau. Dia juga ada kemahuan di mana dia nak melakukan kajian terus ke atas badan manusia yang real, yang betul. Oleh sebab tu, dia ambil keputusan untuk berkhidmat di kem tahanan Auschwitz, yang merupakan kem tahanan Nazi semasa Perang Dunia Kedua. Untuk pengetahuan korang juga, mengikut sumber daripada BBC News, kem tahanan ni menempatkan seramai 1.3 juta tahanan semuanya. Dan hampir 90% daripadanya adalah orang Yahudi. Masa dekat Auschwitz, Joseph ni telah dilantik sebagai ketua pakar perubatan dekat sana. Tugas dia masa ni, ketika ni, adalah untuk memastikan perkhidmatan doktor dekat kem tahanan ni berjalan dengan lancar. Dan dia jugalah yang akan mengarahkan jika seseorang pesakit ni gagal untuk disembuh, dia akan select, dia akan pilih dan akan dibunuh. Proses dia mudah je. Setiap hari akan ada kereta api yang akan bawa tahanan-tahanan yang baru. Joseph dengan tim dia apa semua ni, tiap-tiap hari akan pilih yang mana tahanan yang masih kuat dan yang mana tahanan yang dirasakan lemah ataupun beban bagi diorang. Jadi, tahanan yang masih kuat ni akan dijadikan buruh paksa di dalam kamp, manakala mereka yang lemah apa semua ni akan dibunuh dengan cara menghidu gas yang beracun tadi dekat dalam kebuk besi ni. Kebiasaannya lah, 3/4 daripada tahanan yang baru sampai ni akan dibunuh. Mereka semua ni termasuklah budak-budak, wanita mengandung, orang tua dan orang yang kurang upaya. Dia bunuh semuanya. Disebabkan kegiatan dia bunuh apa semua ni lah, sehinggakan dia ni digelar dengan nama Angel of Death, iaitu malaikat maut bagi masyarakat Yahudi pada masa tu.
We got them from the cattle car. People were selected to live or to die. People crying, pushing, shoving, dogs barking, trying to make some sense of that place. And I actually turned around in trying to figure out what is that place. Never seen a place like that before. And as I turned around, I realized that my father and my two older sisters were gone. Sepanjang berada di kamp tahanan Auschwitz, Joseph ni ada terima banyak pesanan kembar untuk dijadikan bahan penyelidikan dia. Dianggarkan berpuluh-puluh pasangan kembar telah dijadikan eksperimen setiap hari. Kalau anggaran kasarnya, seramai 732 pasangan kembar yang ada terlibat dalam penyelidikan tersebut. Dia buat semua benda tu tak fikir risiko kematian apa semua. Yang penting, dia dapat jawapan di atas semua persoalan dia yang dia duduk fikir selama ni. Antara yang ngerinya, banyak pasangan kembar yang organ dia, organ badan dia ni, dikeluarkan tanpa bios. Hanya untuk nak tengok, nak tahu sama ada pasangan kembar yang seorang lagi ni rasa sakit ke tak kalau dia buat macam tu. Bukan tu je, mereka akan cucuk bahan kimia macam kloroform ataupun pinol yang boleh menyebabkan kematian. Hanya untuk nak tengok sama ada adakah wujud perbezaan di antara pasangan kembar yang masih hidup dan pastu yang seorang lagi ni yang telah mati ni. Kebanyakannya lah, mata akan dicucuk ataupun diletakkan dengan bahan-bahan yang tertentu bagi mereka cuba untuk menukar warna pada mata kita ni. Sama macam mata orang-orang bangsa Aryan yang lain. Kesan daripada eksperimen apa semua ni, ramai orang kena jangkitan kuman dan kebanyakan daripada mereka apa semua ni jadi buta dia punya mata ni. The main part was maybe the exchange of blood between the twins themselves and others. 2 tahun lepas tu, pada 17 Januari 1945, Joseph berkhidmat pula dekat kem tahanan Grossrotten. Kalau sekarang tempat ni di negara Poland sekarang ni. Masa ni, Nazi ni, Adolf Hitler apa semua ni mula kalah dalam Perang Dunia Kedua. Sebulan lepas tu, pada 18 Februari 1945, Joseph ni telah ditangkap oleh tentera-tentera Amerika. Yang sayangnya masa ni, tentera-tentera Amerika apa semua ni ingatkan Joseph ni doktor yang biasa. Sebab dia tak ada tatu yang macam pegawai Nazi yang pangkat tinggi-tinggi ada. Dan dia masa ni, Joseph ni telah dibebaskan. Beberapa lama lepas tu, menurut ejen risikan Mossad Zionis, dia kata Joseph ni telah melarikan diri ke Argentina dan lepas tu dia pergi pula ke negara Brazil. Ejen risikan Mossad apa semua ni kekurangan dana untuk dia meneruskan dia punya operasi mencari Joseph ni dan mereka semua ni membiarkan Joseph ni untuk hidup dekat sana. Joseph duduk tinggal di Brazil selama 17 tahun dan dia meninggal dunia ketika berumur 65 tahun pada tahun 1979 akibat daripada penyakit angin ahmar yang dia duduk hidap. Lepas tu pula, dia telah dikuburkan dengan nama Wolfgang Gerhard untuk dia sembunyikan dia punya identiti ni. Semua rahsia apa semua ni mula diketahui pada tahun 1992. Selepas kubur dia tu, orang gali balik dan ambil dia punya sampel DNA untuk mereka semua ni buat test DNA ke atas mayat Joseph ni. Lepas tu, barulah orang tahu yang tu merupakan kubur Dr. Joseph Rudolf Mengele yang merupakan pembunuh terkenal di kem tahanan Auschwitz semasa Perang Dunia Kedua. Okey, itu sahaja bersama aku ni Ameh. Assalamualaikum.